Halo bosku semuanya, kali ini kita bakal review satu barang yang lagi ngehits banget, yaitu ini sen dari JPA, ya ini senjanya merah. Oke, kita open aja dapatnya seperti apa ya. Kita buka, ini benar-benar baru ya, biasanya kan sennya titik-titik ya kan, sen depan. Nah ini saya udah lihat, ini sennya sih tipenya LED. Nah, dapat stiker. Oke, wow, ini yang terbaru. Sekarang tuh dikasih kartu garansi dari JPA. Ya. Ini sih tulisannya sekitar 6 bulan dapat garansi ya. Nanti dari kita juga ditulis apa belanjanya tanggal berapa. Nah, ini dibuka dulu. Oke. Diplastikin juga, kita buka. Oke, bukannya smok nih. Buka satu lagi, dapatnya sepasang ya. Mikanya smok. Nah, kalau smok tuh galak bener ya. Nah, seperti ini kita coba buka dulu ya. Buka. Kita tes ya, nyalanya seperti apa. Ini soketnya seperti itu ya. Soketnya udah dapat. Nah, kita coba tes dulu. Masa biasa tetap masanya hitam ya. Kalau misalkan sennya hijau. Tuh. Oke. Kuning, sennya running. Jadi running. Nah, dilanjut dengan, nah ini dia senjanya. Dia welcome, jadi main-main terus. Nah, dia belum mulai. Sekalipun udah penuh terakhir, hilang dulu sekali lagi baru nyala. Unik ya. Pokoknya dia main-main dulu, jadi nggak langsung nyala. Nih, saya ulang lagi sekali lagi. Oke, tuh. Mulai. Nah, dikit-dikit ya. Ya, ini kita setupnya yang merah biar lebih galak. Sebenarnya ada senja putih, ada senja biru juga, cuman kita stoknya merah karena merah lebih cakep, terutama di Kawasaki Jetek 25R yang warna hitam, galak bener ya. Ini sennya running, kuning. Nanti kita bakal kasih unjuk ke kalian semua gimana terpasang di Jetek 25 nya ya. Oke, let's go bosku ya. Oke, di sini sudah ada terpasang ya, Jetek 25 sudah terpasang sennya. Nah, ini ketika nyalanya sama seperti kayak tadi ya. Cuman ini kalau udah terpasang nih, gila, cakep ya. Nah. Tuh, ini kalau sen. Ya. Tuh, sen. Running-nya kayak gitu. Klik. Nah, oke. Ya. Ini tuh, ini kalau hazard kita nyalain ya. Kalau mau mampir aja, lokasi kita di Jakarta Barat Kapuk ya. Langsung Maps Google aja di J88 bisa. Nih, udah terpasang. Sampai jumpa di video berikutnya ya bosku. Terima kasih.